Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, kat sini ada dua TV. Ini adalah Samsung The Frame size 55 inci dan dekat sini adalah Samsung AU 7000 size 43 inci. So basically ini adalah comparison size 55 dan 43 lah. Okay, kita pergi lebih details. Kalau The Frames, dia punya bezel ni agak tebal sedikit berbanding dengan AU 7000. Sebab The Frame ni memang konsep daripada frame lah. Okay, reason why kenapa saya beli The Frame ni untuk PS5 lah, sebab dia support 4K at 120Hz eh. Kalau yang Samsung AU 7000 ni dia tak support 120Hz eh, tak ok, hanya 60 saja. Ok, so malam ni kita tengok juga kualiti gambar. Ini menggunakan teknologi QLED, direct LED. Ini menggunakan teknologi direct LED, maksudnya LED biasa lah. Ini semua QLED. Ok, but dia punya remote pun ok, kurang sama. Ok, kita akan tengok comparison gambar dia. Masalah remote ni, bila saya tekan satu remote ni, dua-dua sekali akan betul akan turut orang kata bertukar sekali, akan leceh sikit, tak tahu kenapa ya. Okay, kita buka YouTube. Kita buka YouTube, saya akan buka dua video je saya akan buka. So saya akan buka yang ini. Ini sama, kita buka dulu yang sama ni. Ok, okay, dari segi kualiti gambar, okay, kita boleh tengok. Oleh kita akan try main dalam suasana bilik yang terang. Lepas ni saya akan try padam lampu, kita tengok pula semalam. Ok, kalau kita tengok dari segi, kita cuba tengok dari segi okey eh, ni okey, yang ni pun okey juga. Okey, kalau dari segi gambar kat sini kita boleh nampak gambar di TV AU 7000 lebih sharp eh. Kalau tengok dari segi sharpness, memang saya nampak AU 700 ni jauh lebih sharp lah daripada 55. Tak pasti sebab apa. Cuma dari segi kontra ni maksudnya dari segi warna, mungkin nampak lebih baik pada di The Frame punya warna lah. Tapi sharpness memang saya nampak TV AU 7000 lagi sharp. Pasti kenapa. Ok, kita try set juga same setting eh. Ok, ok, picture kejap kita tukar semua kepada general kejap. Think off. Ok, picture kita ambil dekat dynamic. Ok, ni dynamic. Ni standard factory. Ni pun sama, kita akan set dekat dynamic. Ha, pun dynamic. Ok, alamak. Kita akan stop dulu kejap eh. Kacau pula. Okay,
Okey, sama eh. 1, 2, 3. Okay, eh? Sekarang ni dua dua berada dekat setting yang sama dengan ni. Okay. Secara jujur eh, pada mata saya gambar AU 7000 size 43 ni lebih sharp eh. Okey. Lebih sharp dari berbanding dengan gambar yang dekat 55 ni. Surprising ni lah. Eh? Saya beli yang ni 55 inci ni dengan harapan apa tu, the frame ni dengan harapan gambar dia akan lagi sharp lah. Tapi apa yang saya boleh puji TV yang size 55 ni, dia punya tone eh, tone kulit dia tu lagi lagi vibrant eh. Maksudnya the quality HDR dia tu lebih baik. HDR quality dari segi HDR memang saya boleh katakan yang TV the frame ni lagi baik daripada TV AU 7000 lah. Tu memang kelebihan kat situ. Tapi dari segi sharpness, untuk standard setting dari factory, memang AU 7000 ni lagi sharp lah. Memang nampak lagi sharp. Okay, so kita stop. Kita pergi ke video video yang lain pula. Lepas ni kita nak try video apa tu, kita tengok kita video waktu waktu gelap eh. Ini kita nak tengok lebih kepada lebih kepada apa tu contrast ratio lah, ataupun black level dia lah kan. So dekat sini kita akan tengoklah backlight dia yang akan memainkan peranan lah. So kalau gambar terang, nampak terus terang in term of tonasi gambar, warna gambar memang lebih baik pada pada apa tu Samsung The Frame. Tapi in term of sharpness, sharpness memang ketara eh. AU 700 lebih better eh. Kalau orang kata nak tengok betul-betul clear, nampak betul-betul 4K punya, appreciate 4K punya detail tu, nampak AU 700 ni lagi detail. Tak pasti, mungkin sebab size ke, mungkin boleh jadi sebab size juga. Yang tu saya tak pasti. Okay, sekarang ni saya akan try padam lampu. Kita tengok video di waktu gelap, okey. Okey. Sekarang ni kamera ni di posisi betul-betul di depan depan ni. Kita tak ada tak ada sengit ke apa kan. Okey. 1 2 3. Okey, kalau kita tengok dari segi gelap memang dekat sini kita dah nampak yang QLED, sorry, yang QLED the frame ni brightness belakangnya lebih gelap eh. Hitam dia tu lebih hitam berbanding berbanding yang AU 7000 lah. Dekat sini bila ni baru kita nampak dekat sini lah perbezaan ketara QLED apa-apa screen LED compare dengan OLED lah eh. Memang kalau nak dapat dark black level yang terbaik, memang always go for OLED lah. OLED memang terbaik lah. Tapi pada saya ini dah cukup baik eh. Ikutkan daripada mata saya, ini dah cukup baik lah. Tapi ada sesetengah orang agak fasi, mungkin OLED lebih terbaik lah. Sesetengah juga orang concern pasal kata ada bleed, ada something di frame tu. Bila saya buat secara study analisis, backlight bleed ni disebabkan oleh kedudukan kedudukan apa tu orang cakap back LED tu sendiri. Macam Samsung kebanyakan ni adalah daripada bawah eh, lampu LED dari bawah. So that's why kita akan nampak kadang bawah tu lebih terang pada atas. So kalau nak lebih bagus, cari model yang full array eh, full array LED. Maksudnya
lampu dia di belakang. Jadi dia punya, dia ada local dimming. Cari model dan local dimming, so kita akan dapat lebih better punya ni lah. Okay, dalam kamera ni dia capture yang kiri lebih gelap eh. Tapi kalau pada mata kasar saya, saya nampak keduanya seakan sama. Dan ya, tak banyak perbezaan sebenarnya. Dari segi warna pula pun sebenarnya warna pun susah, saya kata boleh kata lebih kurang sama. Lebih kurang sama juga. Ya, lebih kurang sama. Okay. Satu lagi kita cuba cari spot pula eh. Cari spotnya, 4K spot. Di mana 4K spot ni memerlukan apa tu? Memerlukan memerlukan refresh rate yang tinggi eh untuk spot. 4K spot. Okay. Kita tengok yang ni kot eh, 4K tu. Kita cuba 4K spot. Sebab untuk pengetahuan yang saiz 55 inci yang the frame dia native refresh rate dia adalah 120. Manakala yang E7000 ni yang saiz 43 inci ni dia 60 eh. So in term of refresh rate sebenarnya the frame ni lagi better lah, tapi kita nak tengok juga the real punya comparison lah betul ke tak kan. Okay, kita try buka video yang ni, yang first ni. Okay, kita try buka eh. Memang kalau dari segi sini memang kita nampak color di apa tu QLED di the frame ni memang lagi vibrant lah. Memang saya nampak sangat vibrant lah kalau compare waktu terang, special terang memang compare dengan E7000 ni lah. Okay, dan brightness pun lebih terang pada model the frame. Okay. And kalau tengok respon pun, respon E7000 pun juga sedikit perlahan. Dia agak sedikit perlahan. Dia sedikit perlahan compare dengan dia ada delay lebih kurang dalam 1 second lah. Ya, kita nak try. Kita kalau boleh nak sama kan. Tapi susah. Allahuakbar. Okay lah, ni berkawan sama. Okay. Dari segi in term of spot, saya boleh cakap frame rate 120, native 120 pada the frame ni tak membantu sangat eh. Dalam spot, mungkin sebab kerana frame rate pada video ni adalah limited dekat 60 saja. Jadi kalau tanya saya, nampak tak begitu ketara lah. Tak nampak 120 sebab saya percaya video YouTube dia hanya maksimum pada 60 saja. 60 fps saja. Betul. Tak nampak. Bila kita main YouTube memang kita tak nampak sangat kelebihan pada TV 120
120 Hz ni eh. Tak pastilah, ini mata kasar saya lah eh. Mungkin expert lain video dah. Tapi dari segi warna memang yang apa tu QLED, apa tu the frame ni yang belah kanan yang besar ni memang sangat vibrant eh. Warna dia memang jauh lagi cantik. Bukan jauh lah, agak lebih cantik pada yang belah kiri. Dia warna dia macam hidup, macam seolah-olah 3D sikit. Okay, rasanya itu saja comparison untuk hari ini. Kita stop dulu eh. Okay, itu saja comparison untuk hari ini. So, apa yang boleh saya katakan untuk TV size TV QLED ni, Samsung The Frame 55 inci ni, kelebihan dia, dia mempunyai warna gambar yang sangat vibrant, sangat cerah. Maksudnya brightness dia agak tinggi eh, berbanding model AU 7000 43 inci ni. So kalau dan juga in term of HDR dynamic range dia ni nampak yang lebih better pada AU 7000. Okay, in term of refresh rate memang ini 120, tapi bila kita try play YouTube tadi spot tak nampak sangat perbezaan. Ada mungkin kerana source video tu limit pada 60 frames per second, nampak sana. Cuma ini ada port HDMI 2.1 eh. Kalau nak main PS5 tu ataupun Xbox Series X atau Series S, mungkin ini sesuai lah. Cuma port dia hanya ada satu. Jadi saja satu saja. Untuk TV ni, untuk TV ni kelebihan dia berbanding model apa tu dia frame, dia punya sharpness. Sharpness dia sangat bagus. Sharpness dia memang lebih clear daripada tu. Memang terbukti. Mungkin sebab size. Saya ni saya tak tahu. Mungkin juga sebab size ke ataupun setting ke tak tahu, tapi kita set pada standard. Maksudnya kita set pada dynamic untuk dulu model. Ini adalah factory setting. Untuk pengetahuan semua, screen ni saya pakai juga untuk apa tu, untuk sebagai monitor PC saya lah. Saya ada dua monitor, ini monitor besar, saya ada monitor yang kecil. Dan dia sangat sesuai lah untuk tu, kita bila buka dokumen tu memang sangat sharp. Okay, yang ni memang purely saya beli untuk hanya untuk layan Netflix dan also main PS5 lah. Okay, itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Sila like dan subscribe channel saya kalau sudi support saya. InsyaAllah kalau dapat sambutan, saya mungkin akan perbaiki untuk video. Mungkin ke edit, maaf saya agak busy untuk edit video. Saya akan upload apa yang saya capture di channel je. Saya tak akan sempat nak edit. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan tengok next video lagi insyaAllah. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Baik, assalamualaikum.